Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan DIY sesuatu. DIY-nya itu untuk membuat alat, untuk meletakkan alat make up kita atau alat-alat tulis kita. So, kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Oke, guys, kita langsung saja DIY-nya daripada lama-lama banget. Yang pertama, paling utamanya itu alatnya itu ini, kotak ini. Kalian sudah tahu kotak ini. Aku sediakan aku 3 buah gitu. 2 3 gitu. 3 buah ini. Next, selanjutnya aku sediakan apa, stiker tumbler ini. Stikernya itu bermacam-macam. Ada stiker BTS, stiker apa ini, BTS, BTS 21 ini. Stiker ini enak banget. Nanti aku pilih BT21 stiker pink, sebab pink ini ungu banget. Aku suka banget sama stiker ini, guys. Next, selanjutnya aku sediakan kertas kado untuk melapisi kotak ini. Melapisi kotak ini, kertas kadonya itu kesukaan kalian gitu, guys. Next, selanjutnya pakai, aku tutupnya itu pakai double tip ini. Double tip. Penting. So, guys, kita langsung saja ke DIY-nya ya. Pertama, kita bersihin dulu kotak ini. Ini kan masih kotor, kita bersihin dulu. Guys, selanjutnya kita potong kertas kadonya itu paling-paling sebesar ini. Paling-paling sebesar ini. Nah, setelah itu kita tempelkan kertas ini ke botol ini, kotak ini maksudnya, dengan double tip. Guys, kita langsung saja, aku buka double tip untuk kita tempelkan ke kotak itu dengan double tip. Aku buka double tipnya dan aku tempelkan ke kotak tersebut. Dan aku gunting. Dan aku buka double tipnya. Selanjutnya aku tempelkan kertas kadonya ke kotak tersebut dengan cara melingkari di kertas. Cara melingkari gitu, guys. Dan sudah terlingkari, aku tempelkan lagi dengan double tip untuk menutupnya.
Dan selanjutnya kalau sudah tertempel kayak gini, tiba yang ada yang bagian lebihnya itu kita potong gitu. Ada di bagian aku memasang itu nggak rata, tadi aku potong itu, kita potong bagian yang berlebih, kita lipat gini yang aku lakukan, kita lipat seperti itu. Di kotak yang lainnya dilakukan seperti yang sama. Selanjutnya saya sudah kayak gini, di bagian yang berlebih itu kita tempelkan dengan solotip yang bening ya, biar tidak bergerak-gerak gitu kertasnya. Guys, maaf ya guys, aku menempelnya itu tidak bagus gitu, karena aku buru-buru gitu, maklum ya guys, karena aku buat konten di awal ini baru pertama kali banget, karena grogi gitu mungkin. Dan lakukan juga yang di bagian atasnya sama seperti yang di bawah tadi, kita potong-potong dulu dan kita lipat, dan lebihnya itu kita tempelkan dengan solotip bening. Guys, ketiganya ini sudah aku bungkus dengan kertas kado, dan selanjutnya kita kasih dengan stiker ini. Aku potong terus stikernya. Guys, aku pilih yang stiker ini, aku potong dulu. Guys, sudah aku potong-potong stiker-stikernya ini. Dan selanjutnya aku tempelkan ke kotak ini. Aku pilih yang, karena ini untuk kosmetik contohnya aja, ini lip. Ini aku contoh aja yang ini. Aku tempelkan ke sini gitu. Aku acak-acak gitu dengan double tip. Aku letak double tipnya nanti secara acak-acak gitu, guys. Kita tempel double tipnya satu kotak itu paling lebih kurang 5 buah, guys. Guys, kalian tempel stikernya itu menurut kalian yang inginkan, stiker tumblernya tentang kosmetika, BTS atau yang lain, itu menurut kalian yang inginkan. Aku tempelin itu stikernya itu bercampur-campur gitu, ada makanan yang ada mengandung makanan gitu, ada kayak kosmetik beauty gitu. Aku campur-campur gitu stikernya, lihat-lihat stikernya gitu guys. Nah, seperti bunga, seperti apa gitu. Guys, tada, sudah guys, sudah aku hiasin semuanya guys. Lihat nih, ini saja hiasan itu, cuma sederhana doang. Dan ini guys, aku letakin lagi. Letakin ini maskara, pakai alis aku, dan yang lainnya aku letakin di sini. Yang lainnya aku letakkan di sini. Sudah, kan biar cantik deh lihatinnya gitu. Dan aku letak juga sisir di sini.
Ya cantik gitu lihatnya. Guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa di like video ini, beri komentar di bawah. Dan jangan lupa kamu subscribe channel aku ini dan tekan notifikasinya di bawah. Dan jangan lupa share video ini. See you on my next video. Dadah!